Buya Yahya menjawab. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang hisab manusia, binatang, terus tumbuhan. Tumbuhan itu apakah ada hisab enggak? Misalkan tumbuhan menjatuhi mobil, si pengendara itu meninggal. Baik, terima kasih. Baik, untuk tumbuhan kita tidak pernah dengar berita tentang tumbuhan. Akan tapi binatang, ada riwayat dari Nabi SAW, binatang itu yang dolim nanti akan dibangkitkan dan yang dolim akan menuntup, setelah itu selesai. Enggak ada surga dan neraka. Hanya perhitungan saja, binatang. Binatang sekalipun kambing, suka nyeruduk yang lainnya, nanti dibangkitkan lagi untuk menyelesaikan. Setelah itu hilang, menjadi debu. Enggak ada tampak lagi setelah itu. Kalau manusia ada amal, ada surga dan neraka bagi manusia. Kalau binatang ada. Kalau pepohonan tidak pernah disebutkan. Sebetulnya riwayat seperti itu menunjukkan kita harus waspada. Bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Untuk pohon kita tidak pernah dengar berita, akan tapi binatang yang ada. Kalau pohon itu yang jatuhin yang bakal dihisap. Siapa yang ngerobohin pohonnya kan gitu. Baik itu ya. Wallahu a'lam bissawab.